Berikut adalah hasil final badminton Asia U17 dan U15 Junior Championships 2024. Di final ganda putra U17, wakil Indonesia, Muhammad Rizky Mubarok, Raihan Dava Edsel Pramono, berhasil menang atas ganda putra Cina, Tui Chen, Wei Jian Chen, dengan skor 21-16, 13-21, dan 21-17. Dengan hasil ini, Barok Edsel berhasil menjadi juara Asia U17. Di final tunggal putra U17, pemain Indonesia, Raditya Bayu Wardana, berhasil mengalahkan pemain Cina, Fan Hong Xuan, dengan skor 21-14 dan 21-13 dalam durasi 33 menit. Dengan hasil ini, Radit berhasil menjadi juara Asia U17. Berikut adalah hasil final badminton Asia U17 Junior Championships 2024 selengkapnya. Di kategori U17, Indonesia dan Cina berhasil meraih 2 gelar juara. Sementara itu, Chinese Taipei berhasil meraih 1 gelar juara. Berikut adalah hasil final badminton Asia U15 Junior Championships 2024 selengkapnya. Di kategori U15, Korea berhasil meraih 2 gelar juara, sedangkan India, China, dan Chinese Taipei berhasil meraih 1 gelar juara.